to my channel. And hari ini kita mau audisi band tahap 2, jadi kayak ketemu sama mereka hari ini. Dan aku belum, kayak baru nyampe banget, belum ada di mana. So, aku sejujurnya gak mau muka nyaman aja. Jadi kayak baru sekarang mati muka mukanya. Nama-namanya juga. Dan ini semua disarankan sama tim dari Dongeng yang selama ini juga udah kerja buat konser Dongeng. So, ini dingin banget sampai sampai di sini. Okay, so let's go. Yeah, let's go. Baris. Hi. Hello. Aku Naura. Aku emang sekarang tuh lagi peralihan dari penyanyi cilik ke penyanyi remaja gitu. Jadi emang ada stage act aku yang mau dirubah. Jadi aku pengen pakai band dan aku yang pengennya tuh cowok semua. Terus seneng aja kalau misalkan aku bisa ngelibatin apa anak-anak muda kayak kalian-kalian ini yang seumuran sama aku. Semoga nanti kalau misalkan emang keterima, kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Nanti kalian audisi juga berjalan dengan lancar. Saya good luck ya. Terima kasih. Gimana, udah siap belum audisinya? Siap. Sebenarnya aku tuh tidak mencari siapa yang jago. Cuman aku mau cari siapa yang lebih enak main, groove-nya ada, terus habis itu santai, bisa lebih ke main barengnya karena kita akan membentuk sebuah band, bukan kompetisi. Who's the best? Gitu, yes. Ya. Jadi bukan berarti kalau tim, yeah. Tim gitu. Jadi bukan berarti kalau misalnya ntar ada mohon maaf yang harus yang tidak jadi, bukan berarti kalian nggak bagus. Yeah. Itu aja ya. Oke. Okay. Rafael, siapa belum? Pro. Yang sangat. Langsung mulai. Duduk dulu. Ngobrol dulu. Tujuan kamu ikut audisi ini tuh apa? Pengen menghibur lebih banyak orang lagi karena kan penontonnya Naura juga luas banget. Kalau kamu keterima tapi dijadiin kayak apa? Second line. Itu gimana? Iya, enggak apa-apa. Tapi kalau enggak gimana? Enggak apa-apa juga. Tapi bakal usaha lagi enggak? Iya, pasti. Pengen menggapai cita-cita aku sih. Pengen di session. Tujuan kamu ikut audisi ini buat apa? Menunjukkan kalau talenta tuh enggak sia-sia Tuhan berikan. Keinginannya sebesar apa biar bisa jadi bagian dari band aku? Prioritaskan musik dalam karir. Saya ingin merapikan drum-drum saya yang sebagai soloist menjadi drummer groove supaya saya dapat bermain dengan artis yang lainnya juga. Ini kalau ketemu dia aku yang diprioritasin aku doang atau kalau lain-lain juga? Karena Ura. Kita tahu semua kalian pengen nunjukin skill, tapi di sini bukan masalah jago atau enggaknya sih, tapi di sini gimana kalian bisa jadi satu tim, bisa saling ngisi. Awalnya tuh aku dikasih tahu temen aku, terus aku pikir aku mau coba, aku mau experience something new, karena aku nggak pernah ngelakuin ini sebelumnya sih. Lu basic pemain nilon, capek ya tangannya. Lagi berdiri, agak agok. Berarti pakai nari loh. Nari berdiri lagi. Ya kan kalau itu kan. Kalau misalkan kamu keterima nih kan kamu Pontianak nih ya jauh kan. Bakal ngorbanin juga nggak? Iya dong, karena bolak balik gitu. Nggak apa-apa. Udah pernah manggung-manggung di mana? Udah, tapi main drum. Nika banget. Kamu tuh mau main apa? Main bass. Aku emang punya cita-cita buat jadi session player dan emang dari dulu juga aku pantau Naura Instagramnya itu. Aku lihat sampai terakhir itu tiap kali Naura perform itu belum ada bandnya dan aku emang kayak punya cita-cita kalau ya emang Tuhan izinin aku buat jadi session playernya Naura. Aku pengen banget. Mantap bro, mantap bro, God bless you. Kamu alat minornya apa aja yang bisa selain piano? Kalau yang sekarang fokus sama piano sama saksofon. Saksofon ya, satu lagi ya. Bisa nggak sambil main sambil niup? Kali. Ya mana tahu kalau saya butuh begitu. Patok pong. Aku Indonesia. Kita cobain aku Indonesia.
konser ya. Di sini ada yang udah punya pacar belum? Belum. Kalau misalnya pacarnya cemburu sama Naura gimana? Putusin pacar. Yang penting bisa fokus berkarir. Jadi saling dengerin, saling tahu teman yang lain main apa. Terus eye contact sama musisi itu penting. Selesai, terima kasih banyak di sini buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat datang. Sukses terus ke depannya dan sampai ketemu lagi. Bye. Bye. Lebih dari ini.
kita menyadari.